Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Edi Cahyono Channel. Hari ini teman-teman saya mau buat jebakan perkutut. Sekarang saya berada di Sulawesi. Kita bolang di Sulawesi hari ini teman-teman. Nih lokasinya di perkebunan durian, coklat teman-teman, sama sawit ya teman-teman. Tuh ada juga sawit di mana-mana. Tuh ada pisang ya teman-teman. Tuh durian. Kita bikin jebakannya di sini nih teman-teman, di sini. Nah, kita menyeberangi sungai. Sini kalau mancing ada aja loh ikannya kelihatannya. Agak dalam. Airnya masih jernih, bisa buat mandi-mandi. Lumayan ini. Nanti sampai sana basah juga. Ini kebun. Ini kebun coklatnya siapa nih? Nenek ya? Yang sana. Masuk. Lama enggak kamu bersihkan? Sini banyak kebun durian, pohon durian tuh banyak. Itu aliran sungai. Kayak sarang burung perkutut itu kayaknya sih. Mana? Kan cuman ranting-ranting gitu aja tuh. Tuh. Hancur. Nah, tapi sudah hancur itu. Ada buahnya dari. Iya. Ini duriannya nenek. Oh, ada buahnya lagi. Buahnya. Nah, enggak ada yang jatuh. Kalau jalan-jalan di bawah pohon durian ini harus hati-hati. Takutnya ada yang jatuh. Berarti ini kebun coklatnya nenek ini. Wow, mateng. Merah. Itu lagi bikin lemnya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini ada yang dapat. Di sini masih banyak ini ya, burung sri gunting teman-teman. Cuma apa, sarangnya belum ada kita dapatkan. Kita lagi sambil lihat-lihat. Siapa tahu dapat juga sarang burung sri guntingnya. Karena pohonnya terlalu rapat teman-teman di sini. Tuh. Pohon durian banyak. Pohon yang tinggi-tinggi juga banyak tuh. Tuh. Jadi agak sulit ditemukan sarang burungnya. Jadi kita bikin jebakan perkututnya di situ aja. Karena tadi sudah terpantau ada di ranting ini dia. Sering ada di ranting sini, dia bertengger ya, mungkin cari makannya sekitar sini. Jadi kita buat aja di sekitar situ. Mudah-mudahan dapat. Ini lagi mempersiapkan senjata. Ini senjata ampuhnya nih.
Ini yang lebih ampuh ini senjatanya. Burung ini. Ini yang sudah selesai nih. Mudah-mudahan ada rezeki. Dapat induknya yang suaranya paling nyaring, paling keras. Ini lagi pemasangan lemnya. Anu bapak tanya apa namanya itu? Kecil anu dia warnanya seperti di rumah apa sih? Ini juga yang kumuran di sana. Dari apa itu dia bunyi? Selendang biru. Sini ada selendang biru. Di bayangannya banyak saja di sawit-sawit. Masa? Belum pernah aku lihat anu langsung. Bagus sekali suaranya, Bu. Mana? Di mana, Bro? Oh, itu di bawah. Di bawah dia. Di bawah. Ini dari sini, Bu. Oh, iya. Oh, ini nah. Warna apa? Coklat ini kan, coklat ini kan? Mana? Ini nih. Oh iya betina birahi. Itu. Oh iya, oh ini birahinya nih, Bang. Mana? Yang merah ini kah? Ekornya tuh kah? Tuh. Oh iya mau kawin itu. Kawin. Tuh. Saya enggak kelihatan. Geter-geter ya. Geter-geter. Apa itu anaknya kah? Lain ya? Oh, itu satu lagi. Oh naik tangkil. Sisi gitu. Birahi dia. Ngapak-ngapak dia ini. Ngapak-ngapak. Kawin dia ya? Iya. Oh iya, kawin. Oh, berarti betina ini satu. Berapa banyak dia? Iya. Burung apa namanya? Gak tahu burung apa. Warnanya coklat-coklat itu aja ya, ada merahnya sedikit. Nggak tahu burung apa ini. Dapat di hutan nenek. Kita lihat sarang burung punai tanah, posisinya di kebun coklat di sekitaran sini katanya, cuma nggak tahu masih ada apa enggak. Mudah-mudahan masih ada karena sama ya, kotak-kotak jalurnya sama, jadi nyarinya agak-agak sulit. Sekitar kemarin ya ketemunya, pada
Tak ketemu. Di sini. Mana? Enggak ada. Ada kan masih? Telur. Nah, kan? Itu kan kalau diceritakan malam-malam tuh. Ini sarangnya nih. Aku mau ngomongin dari malam tuh. Ah, siapa tahu di sini beda. Ini sarangnya nih. Ah, ini sarangnya, sarang punainya. Biar telurnya tuh enggak ada yang jatuh, hilang tapi juga. Hilang. Tuh. Asal dicerita maghrib ke atas pasti tuh kayak gitu tuh hilang. Dulu aku enggak percaya tuh, bapakku ngomong begitu. Ah, mana ada. Sekalinya makin kesini aku ini. Ku tanda-tandain kan, asal dicerita malam-malam tuh, so, maghrib ke atas, udah. Pokoknya kebanyakan hilang dah. Jadi mau gak mau jadi percaya. Kebun semangka. Ini aku. Baru aku mau videoin. Ini kalau dia minat memang ini. Apa? Dia yang ngerjakan.